Halo kawan-kawan, balik lagi dengan Yubi, bareng Thomas lagi di sini. Kali ini kita bakal ngetes tapi OS di Redmi 5 Plus. Lanjut aja langsung ke bootingnya. Biasa custom ROM selalu cepat membooting untuk menghidupkan lagi, mungkin karena pure Android rata-rata dan gak ada aplikasi pihak ketiga. Jadi ini aplikasinya, dan di sini GMS kayak Play Store dan lain-lain udah masuk dalam ROM-nya. Sekarang kita lihat Google kameranya versi berapa. Versi tes satu game itu versi pertamanya. Jadi kalau mau pakai ROM ini kayaknya mesti nginstall Gcam lagi yang lain, karena ini hasilnya biasa saja. Oke, lanjut kita periksa dulu di pengaturan, kira-kira ada fitur apa lagi yang tersembunyi di sini. Tapi lab di sini kita bisa ngatur animation, ganti-ganti gambarnya jelas ya, kayak nutup aplikasi, animation keluar, animation buka gambar pertama, bisa diatur di situ. Ambient sample ini untuk notifikasi ya. Semua kayaknya di sini cuma untuk tampilan aja, tampilan kayak charger juga, tampilan kayak mana, status bar dan lain-lain. Oke, sekarang kita coba cari baterainya, biar baterainya nampak berapa persen gitu. Ada gaming mode juga di sini. Oke, tapi indikator untuk melihat baterai yang masuk ya. Baterai kita aktifkan dulu berapa persen baterainya. Lumayan tinggi untuk hasil lentutunya, 95.000, meskipun gak di atas MS extended, tapi lumayan lah. Sekarang kita coba trollingnya kayak mana. Ini bisa dilihat dari grafiknya tuh, 12 menit awal stabil dan akhirnya enggak stabil, dia langsung ngedrop dan CPU nya cuma 1,4 GHz. Oke, di sini baterainya tinggal 52 dari 63 yang tadi kita hidupkan. Ini cukup boros juga makan baterai ROM-nya. Padahal cuma dipakai untuk itu aja 15 menit dan AnTuTu 30 menit. Belum sampai 1 jam udah turun 11% ya. Oke, sekarang kita coba ngegame aja kayak mana ya. Ternyata custom ROM ini mematikan Vulkan-nya. Oh, tidak mematikan Vulkan, sehingga beberapa game nggak bisa kita maini, kayak SpongeBob ini. RK juga ya nggak bisa dimaini.
sementara untuk game yang enggak berpulkan masih bisa dimainkan, namun ya grafiknya juga mesti di bawah lah. Pertanyaan sekarang, bisakah kita mengaktifkan pulkannya via apa, opsi pengembangan? Coba kita buka dulu ya. Pengaturan. Oke, opsi developer. Di sini kita cari GPU untuk mengaktifkan pulkan. Lihat kali lidahnya terlihat pelit. Oke, gak ada kah pengaturan GPU nya ini? Ada OpenGL 2, tapi untuk pengaturan GPU gak ada sepertinya. Nggak bisa ya, ini dukung apa atau GPU kan ini. Kalau ada yang tahu cara ngidupin GPU nya biar pulkannya aktif, sayang banget sih. Untuk tampilan ROM ini sangat bagus, ini masa GPU nya nggak aktif? Bukan GPU nya sih, nggak aktif pulkannya. Nggak bisa. Sepertinya nggak ada juga. Bahkan untuk pengaturan overdraw 2D nya nggak ada juga. Cuman ada paksa 4 kali MS itu. Itulah, kita cek sekarang terakhir baterainya tinggal berapa. Tinggal 23%, boros banget. Pan Man of Mega Legend belum sampai 1 jam, tapi makan biaya apa semua, bukan baterai. Oke lah, makasih, bye bye.